Pada saat saya ngupload tentang aplikasi yang lain ya, bukan Legend Network, itu ada yang komen di konten video saya, "Bang, bahas Legend Network lagi bang, ada yang terbaru." Oke. Senyampainya di rumah, saya langsung coba lihat-lihat dan ternyata benar saudara-saudara, ada yang terbaru dari aplikasi Legend Network. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Legend Network. Ini aplikasi yang... Nanti ini persiapan jos gandos kalau menurut saya. Tapi mudah-mudahan ya, nanti pada saat WD itu tidak pakai depo-depoan. Seperti yang didoakan rekan-rekan semua. Oke ya, sebelum saya membahas tentang informasi yang terbarunya, ini saya akhirnya melihat-lihat lagi ya, tadi pagi ya, waktu di jalan. Ini ternyata pengumuman, ya nggak bisa diklik bos. Ini pengumuman bahwa Legend Network ini nanti bisa di WD ya, bisa didistribusikan ke kita. Itu tanggal 7 April 2022 ya. Ini pengumumannya, sudah tidak ada pengumuman daftar dapat 34 LGX ataupun pengundang dapat 34 LGX. Pengumumannya sudah menjadi 7 April 2022 untuk distribusi rewardnya ya. Terus yang kedua, untuk ngikuti rewardnya di sini seperti yang saya katakan, ternyata ngekliknya di sini rekan-rekan, tengah-tengah ini ya, bintang ini loh, reward, tulisan reward. Nah, kita klik di sini. Nah, di sinilah kita baru ria-ria gitu rekan-rekan ya. Jadi ikuti aturan main yang ada di sini. Nah, kalau Anda pingin misalnya ini buka di Play Store kasih bintang ya. Terus Apple Store kalau Anda menggunakan Apple Store, terus Twitter. Ya kurang lebih kayak AirDrop ya. Saya kira kurang lebih kayak AirDrop yang di Telegram itu juga gitu. Harus ini, harus ini, harus ini, dan harus ini. Gitu rekan-rekan, kalau mau nyoba silakan ya. Kalau mau nyoba silakan. Terus berikutnya informasi yang terbaru, kita lihat yang di sini ya. Profil. Lah seperti biasa kita lihat yang di community. Di community ya. Oke. Telegram channel ya. Oke, kita lihat apakah ada yang terbaru di sini. Dan ternyata 14 Maret ini ada yang terbaru. Tapi sayangnya saya bacanya juga malam ini ya, jam 23 seperti tadi malam. Mungkin saya uploadnya besok pagi nih ya. Seperti ini ya, yang informasi terbarunya itu mulai tanggal 14 Maret seperti ini ya. Nah ini ada 3 ini ya. Oke ya, langsung aja kita bacakan versi bahasa Indonesianya biar tidak terlalu lama. Seperti ini ya. Giveaway besar, 20 pemenang yang beruntung akan memenangkan NFT Genesis jaringan Legend resmi gratis. Tis. Persyaratan minimal 5 undangan baru ke server Discord, discord.gg/legendnetwork. Sepanjang penjualan publik, kami akan memeriksa pengguna paling aktif di Discord dan Telegram. Tim administrasi dan moderasi akan memilih 20 anggota paling aktif yang paling memberikan nilai tambahan bagi komunitas. Salah satu dari Anda mungkin hanya memenangkan salah satu dari 3 NFT legenda. Giveaway berakhir pada 16 Maret
10 PM UTC. Semoga beruntung. Weh, dos ya. Yang mau memaksimalkan silahkan ya. Itu ya, yang pengumuman keduanya. Ini video ini ya, kita putar sebentar tapi kita kecilkan ya. Kita putar sebentar tapi volumenya kita kecilin. Oke oke, biar tidak terkena titik-titik ya. Wih mantap, tampilannya mantap ya. Ini menurut rekan-rekan gimana? Bisa komen di konten video ini ya. Kira-kira Legend Network ini main-main apa enggak ya? Jos ya. Oke. Kita lihat pengumuman yang ketiga seperti ini ya. Wow, live the most anticipated. Gitu ya. Ini pokoknya gini ya, kalau bahasa Inggrisnya seperti ini. Jadi Anda bisa baca sendiri. Kalau saya sukanya yang bahasa Indonesia saja, karena saya asli orang Indonesia, harus bangga dengan bahasa Indonesia. Seperti ini ya rekan-rekan ya. Pengumuman besar penjualan publik jaringan Legend ini sekarang tersedia di titik-titik ini berdasarkan FCFS. Pengguna yang berpartisipasi dalam penjualan dalam aplikasi terbatas ini akan membeli LGX dengan harga IDO 0,075 dolar. Setelah ini, kesempatan berikutnya yang tersedia untuk membeli LGX adalah pada tanggal 31 Maret saat TGE dimulai dan harga LGX diluncurkan secara publik pada 0,15 dolar. Semoga Anda semua beruntung dengan pembelian Anda. Anda semua telah bekerja. Sekarang saatnya mempersiapkan diri untuk menuai hasilnya. Semoga berhasil. Tim jaringan Legend Final Countdown. Mantap. Gitu ya rekan-rekan, informasi yang ada di Legend Network yang terbaru ya, 14 Maret 2022. Bagi Anda yang mau memaksimalkan informasi tersebut silahkan. Bagi Anda yang nyantai-nyantai aja seperti saya misalnya, saya hanya menunggu dari proses WD Legend Network di tanggal 7 April, ya sudah, ini bebas ya. Jadi ini tidak ada paksaan, ini hanya apa ya, memberikan kesempatan kepada legendaris apabila mau memaksimalkan event-event tambahan dari Legend Network. Ingat ya, rewardnya bukan ini yang diklik ya, tapi tanda bintang yang di tengah ini ya. Nah, di sini ya, rekan-rekan bisa memaksimalkan ini juga, tinggal ngeklik-ngeklik ini. Ya, kalau yang ahli airdrop ini paham ya, kalau saya hanya menunjukkan kepada rekan-rekan semuanya ya. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Tetap semangat buat semuanya. Dan jangan lupa, kalau ada informasi yang terbaru dari Legend Network, tetap selalu update walaupun kita hanya menunggu tanggal 7 April 2022. Gitu ya rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.